Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada yang bikin wah dan bikin baper nih pemirsa. Postingan terbaru dari Boy William bikin penasaran. Inilah postingan terbaru dari Boy William yang sedang memeluk seseorang. Siapakah orang itu? Tapi dilihat dari postur tubuh dan juga rambutnya hampir mirip dengan Ayu Ting Ting. Apakah Ayu dan juga Boy William sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarga? Kita akan menunggu informasi selanjutnya. Inilah unggahan terbaru juga dari Boy William yang menuliskan, mau kemana kita? Wah, Ayu selalu mendampingi Boy ya akhir-akhir ini jika Ayu sedang tidak sibuk. Bernuansa hitam putih, Ayu dan juga Boy tampil serasi nih. Hendak kemana ya? Mimin juga penasaran nih, ada acara apakah Boy dan juga Ayu Ting Ting nih ya dengan baju yang senada. Informasi selanjutnya juga nih, ada si ganteng Wi Hejun, dimana di sini beberapa kali ya menotik Ayu Ting Ting dan juga membalas komentar Ayu Ting Ting. Wow, aktor yang sangat luar biasa nih akhir-akhir ini yang memang sering ditonton juga nih sama Mimin, memberikan notik dan juga balasan di akun Instagram Ayu Ting Ting. Wah, jadi bahagia banget nih ya. Ternyata sudah dua kali nih. Di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, ya 2 menit yang lalu nih, thank you for like Opa. Kedua kalinya di like sama Opa ganteng nih ya. Wi Hajun nih. Semangat, selamat untuk Ayu yang selalu memberikan keberkahan untuk keluarganya. Informasi selanjutnya yang tak kalah luar biasa, di mana Ayu Ting Ting sedang mempresentasikan dan juga membuat iklan. Ternyata di belakang ada seorang pria yang diam-diam memberikan semangat dan juga memvideokan Ayu Ting Ting. Wah, dari kejauhan terlihat pria tersebut tampan ya pemirsa, dengan jas dan juga potongan rambut yang sangat klimis nih. Sepertinya teman-teman juga sudah tahu nih ya siapa pria di balik cermin tersebut. Wah, ternyata Ayu Ting Ting banyak sekali penggemarnya. Meski Ayu sedang bersama dengan seseorang, ada seseorang lagi nih yang diam-diam memvideokan Ayu Ting Ting. Idola cantik yang memang sangat luar biasa, orang lain lihat dan yang gue lihat di sini ya, kalau di zoom nih ya, tampan dan juga rupawan sepertinya. Apakah itu Boy William? Para pemirsa sendiri nih yang bisa menebaknya, siapakah pria misterius tersebut? Meninggalkan pria misterius yang sedang memvideokan Ayu Ting Ting dengan secara diam-diam. Di sini juga ada yang sedang viral pemirsa, di mana Ayu Ting Ting saat off air kemarin memakai beberapa tato di tubuhnya, dan itu menjadi kecaman nih dari para netter dan juga netizen, di mana Ayu Ting Ting dibanding-bandingkan nih dengan artis-artis lainnya yang tidak memakai tato. Pemirsa harus tahu itu adalah tato tempelan yang terbuat atau yang didapat dari hadiah-hadiah ciki nih pemirsa. Penggunaannya hanya ditempel dan beberapa hari sudah bisa dibersihkan. Itu hanya ornamen, bukan tato sungguhan ya. Lihat saja nih pemirsa.
ditempel, bukan dicetak. Hahaha. Cuitan-cuitan yang dilontarkan oleh para netizen tidak ditanggapi serius oleh Ayu Ting Ting, malah diajak bercanda nih. Biarin aja masa bodoh nih katanya. Toh ini bukan tato asli, hanya tato tempelan atau stiker. Bagi sahabat semua nih yang tahu dengan Ayu Ting Ting, yang pastinya gak mungkin ya Ayu Ting Ting menato tubuhnya, karena ayah Rojak pun sangat tidak suka dengan hal tersebut. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at me sometimes, like all you want to do is run.